Saya nggak bisa berbuat apa-apa kalau keluarganya tidak merespon, atau mungkin keluarganya bingung kalau di rumah juga sering ngamuk-ngamuk katanya. Ini ada voice note-nya ya. Coba kita ngikuti yang masjid gimana, hantan yang tapi wongnya nganu wongnya memang gawur gue kok umay dambruk-dambruk ke umay makna dambruk-dambruk ke yuk. Berarti makna lah mengharapkan pulang po bingung saya. Ini juga ada voice note-nya lagi. Oh ala iya mas, itu legdul gitu orang Jongsemi. Nanti coba saya mintain nomor Pak Kepala Desa, soalnya ini lagi di jalan. Itu orangnya sudah lama sekali nggak pulang mas. Itu orang Halo, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita posisi ada di Tritih Lor, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap. Saya kesini itu sebenarnya lagi cari alamat ODGJ yang tadi di Desa Pesanggrahan ketemu ODGJ, tapi belum saya evakuasi. Kenapa? Karena ODGJ tersebut, bro. ODGJ tersebut menyebutkan alamatnya Jalan Cucut, Cilacap Selatan. Kita lagi mau cari alamat ODGJ tersebut, tapi ODGJ yang atas nama Yadi di Desa Pesanggrahan belum saya evakuasi karena di tempat TKP ODGJ kebetulan lagi ada pawai acara 17 Agustus, jadi krodit rame banget, ada musik segala macam. Nah, saya lagi cari alamat yang di Cilacap Selatan, tapi ketemu beliau. Mudah-mudahan nanti kita bisa evakuasi. Kang, punten Kang. Punten, salaman. Namanya siapa? Dul. Mas Dul, punten. Sini Mas Dul, duduk. Punten, punten. Nah. Ngobrol sebentar ya Mas Dul ya. Tak kasih mic sebentar, punten. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nah, Mas Dul. Punten, rumahnya mana? Desanya apa? Lelen. Desanya apa? Lelen. 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 Kecamatannya? Kecamatannya apa, Mas Dul? Kangkung. Pundi? Kangkung. Kangkung. Kubang. Kubang Kangkung apa Kangkung? Mas Dul. Jalan ini semama, bro. Ismam. Wes. Oh wes. Oh ya wes. Ndak mikir tek. Ini pas pada teman-teman takutnya lari. Rokok ora jenengan? Boten. Salaman kali kulo, kenalan. Kulo Karso. Sedulur ya. Sedulur, mohon maaf Mas Dul punten. Saya kesini tujuannya baik. Mau kasih baju mau enggak jenengan? Kasih baju, oke. Terus celana panjang ya, tapi mohon maaf rambutnya dipotong yang pendek biar rapi, rambutnya dirapiin, dicukur ya ya, nanti habis potong rambut mandi ganti baju, oke ya listos. Alhamdulillah kita nggak usah lama-lama lah ya, nanti kita potong rambutnya. Kita mempersiapkan alat-alatnya dulu. Punten Mas, Punten Mas Dul.
potong kuku ya, main sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah beliau baik, nurut. Sudah potong kuku kan sudah, tinggal potong rambut ya Kang ya. Punten ya, maju sidik Kang, maju sidik ke depan sebentar ya. Punten. Bismillahirrahmanirrahim. Punten ya Kang ya, sehat ya Kang ya, ikhlas ya dipotong rambutnya. Bismillahirrahmanirrahim, sembuh rambutnya, sudah gimbal ini. Belakang rambutnya gimbal, sudah lama ini. Alhamdulillah potong rambut sudah, tinggal kita cari tempat mandi. Kang, punten Kang Dul, tak takoni bar cukur rambut piye rasane? Seger? Adus ya Kang ya, adus ya. Mau ganti klambi ya? Kita cari tempat mandi. Mudah-mudahan sehabis mandi kita bisa ngobrol, kita bisa ulik identitasnya. Mudah-mudahan harapannya beliau dikenali keluarganya. Ya, ikutin terus teman-teman.
kita sudah dapat tempat mandi dan saya sudah minta izin ke yang punya rumah, kita mandikan beliau. Yuk Kang, atus Kang, mau nemburi, yuk. Tadi sudah minta izin ke beliau, beliau mengizinkan minta airnya. Matur nuwun ya Mbak, kita mandikan, mudah-mudahan nanti dikenali keluarganya. Mandinya nggak saya record ya teman-teman, nanti tungguin aja habis mandi karena ini posisinya sulit. Jadi mandinya nggak saya record, nanti saya habis mandi mudah-mudahan beliau dikenali keluarga atau bisa berbicara rumahnya mana, desanya mana. Ya ikutin terus, nanti habis mandi aja. Alhamdulillah, beliau sudah mandi. Tadi mandinya sedikit terkendala teman-teman. Beliau kedinginan, mungkin saking lamanya beliau nggak mandi jadi agak sedikit kedinginan. Mas, punten, salaman. Salaman. Tak tanya, habis mandi rasanya gimana? Habis mandi rasanya gimana? Seger? Seger? Mau minum? Mau minum enggak? Ya. Mau minum? Ngerokok ora? Bro. Bro. Ngerokok. Ngerokok ora? Minum dulu, minum. Ngomongnya agak sedikit pendek, teman-teman. Minum dulu. Nah. Rokok. Rokok enggak? Mau rokok? Ini main seger, jadi nggak itu, nggak ngantuk, biar hangat. Ini permen antangin, menet ora masuk angin. Permennya dimakan. Nah, ini. Nah. biasa ngerokok bisa itu. Seger ya. Puntan, jawab jujur ya Mas ya, namanya siapa? Dul. Mas Dul. Mas Dul, punten, mohon maaf Mas Dul, rumahnya mana, desanya nopo? Kelalen. Nama desanya apa? Coba inget-inget. Coba diinget-inget, Mas Dul. Desanya apa? Nek kecamatan inget nggak? Kecamatan apa? Dia menunduk. Isep rokoknya. Rokoknya isep. Biar badannya hangat, nanti habis ini makan. Rokoknya dihisap, rokoknya hisap Kang, rokoknya hisap. Mas Dul, punten, dulu pernah sekolah? Pernah. Dulu pernah sekolah? Di mana? SD atau MI atau apa? MI. MI-nya di mana? Kangkung. 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 Kangkung itu mana? Kabupatennya mana? Mas Dul. Kabupaten mana? Kendal. Oh, Kendal. Kendal. Kalau desanya apa? Mejing, Cungsemi. Mana? Mejing, Cungsemi. Mejen? Mejing, Cungsemi. Mejing? Mejeng? Mejing? Kecamatan? Kangkung. Sebentar, Mejing. Kita googling teman-teman. Mejing Kendal ya? Kita googling sebentar. Off dulu kameranya. Tadi habis azan zuhur teman-teman. Kita off dulu tadi ya.
lanjut saya mau identifikasi beliau, mudah-mudahan mau menulis, karena ngomongnya sedikit banget teman-teman. Nah, Mak, tulis namanya jenengan, tulis namanya jenengan, tulis Kang, tulis ini, tulis nama, tulis. Tulis, Kang. Tulis. Abdul. Oh, Abdul. Jadi tadi saya kenalan waktu pertama bilangnya Dul, ternyata Abdul. Abdul Waket. Punten. Abdul Waket bener. Abdul Waket. Punten Kang. Desanya mana desanya? Desanya Kang, tulis Kang. Nama desanya Kang. Ayo. Tulis. Desanya. Ayo Kang. Ayo, enggak apa-apa. Saya mau nolong kok. Yuk. Tulis Kang. Nama desanya. Coba sini. Udah sem apa, terusin nama desanya Kang, desanya apa, tulis desanya. Ayo, nama desanya apa, hah, sebutin, ngomongnya kena, desanya apa. Tulis. Sini, kecamatan sini. Kecamatan. Ayo, tulis. Kecamatan. Off dulu lah teman-teman, off dulu. Ini lama ini, prosesnya lama. Tadi saya itu sempat kesusahan waktu beliau diajak komunikasi, diajak nulis juga saya sempat kesusahan, dan alhamdulillah saya berhasil mengidentifikasi. Mudah-mudahan benar lah beliau menulis, harapannya nanti fix alamatnya. Kang, punten, benar namamu Abdul Waket. Iya. Rumahmu di desa Jungsemi, benar. Salaman dulu. Jungsemi ikutnya kecamatan mana? Kecamatan Ayo. Kangkung. Kecamatan Kangkung. Kabupatennya? Kendal. Kendal. Masih inget nggak RT berapa, RW berapa? Lupa. Lupa. Kalau dari balai desa Jungsemi deket atau cepak atau jauh rumahmu? Cepak. Cepak balai desa. Iya. Nama bapakmu siapa? Pak Supri. Alhamdulillah, iya kan. Nama ibunya? Umana. Siapa? Umana.
nama ibumu siapa? Rumana. Rumana. Sekali lagi teman-teman, namanya Abdul Waqef, punya Bapak Supri, Ibu Rumana. Beliau menyebutkan dari Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Buat viewers Karsor Temerek yang ada di Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, bantu share. Ini mukanya beliau. Kang, lihat sana. Lihat, lihat kamera. Harapannya nanti beliau dikenali keluarganya. Pengen pulang ke Kendal enggak? Hah? Pengen pulang ke Kendal? Pengen? Iya. Sekali lagi lah, bantu share ya teman-teman. Alhamdulillah dia bisa menyebutkan alamatnya lengkap banget. Saya yakin pasti dikenali keluarganya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya ketemu Mas Abdul Waqef di Desa Tritih Kulon, Kecamatan Jeruk Legi. Ini Tritih Lor ikutnya. Di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap. Beliau mondar-mandir warawiri ke utara, ke selatan, udah hampir 2 bulanan kata warga di sini ya. Harapannya secepatnya dikenali keluarga, jika dikendaki pulang, beliau saya antarkan pulang ke Kendal. Kita makan dulu. Pakai sendok. Makan dulu, makan. Makan ya. Teman-teman, tadi itu saya nungguin informasi dari teman-teman yang ada di sana. Kebetulan saya juga sudah ngasih kabar ke Mas Adi, minta tolong di share di story WA, dan alhamdulillah terkonfirmasi sebenarnya. Dan saya juga sudah dapat nomor dari tetangga beliau. Kata tetangganya memang hilang sudah lama banget hilang. Sudah lama banget hilang Abdul ini, sekitar 10 tahun lebih katanya. Informasinya di rumah juga punya saudara ODGJ juga, dan ibunya juga sudah sepuh. Saya nggak bisa berbuat apa-apa kalau keluarganya tidak merespon, atau mungkin keluarganya bingung kalau di rumah juga sering ngamuk-ngamuk katanya. Ini ada voice note-nya ya. Coba kita ikuti yang mecik ya mah, hantan yang tapi wongi nganu, wongi memang gawur tuh kok, umai jambruk-jambruk ke, umai mana jambruk-jambruk ke. Berarti mana orang mengharapkan pulang, Bo? Bingung saya. Ini juga ada voice note-nya lagi. Oh ala iya mas, itu Legdul gitu, orang Jungsemi. Nanti coba saya mintain nomor Pak Kepala Desa, soalnya ini lagi di jalan. Itu orangnya sudah lama sekali nggak pulang mas. Itu tuh teman-teman, jadi mohon maaf ya, harapannya nanti Mas Sabtul bisa sehat selalu lah ya, sehat selalu di jalan. Kita nanti lepas Abdul ke jalanan lagi. Mohon maaf sekali teman-teman, jujur saya itu suka sedih kalau DGJ sudah dikenali tetangga keluarga tapi tidak diharapkan pulang. Ya nanti kita coba, mudah-mudahan nanti ada keajaiban dari
keluarga atau saudaranya. Ya, Kang ya. Gitu ya. Saya bawa pulang dari Cilacap ke sini lumayan jauh lah, 2 jam teman-teman. Coba nanti kita lepas lagi di sekitaran tempat tinggal saya. Kalau ada perubahan atau keluarga menginginkan pulang, biar kita cari lagi. Ya, terima kasih. Sehat selalu, Bang. Ya. Gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.